badai menghadang. Ingatlah ku kan selalu setia menjagamu. Berdua kita lewati jalan yang berliku tajam. Nah, aku ini mau zumba nih, karena aku zumba sendiri, anak-anak lagi pada berenang di luar. Kok ajak Mary, Om Mary? Iya, Mbak. Ayo zumba temenin aku. Mbak, iya, yaudah, ayo. Aku begini aja nggak apa-apa, Mbak. Bajunya nggak apa-apa, begini aja ya, Mbak. Ya. Ini yang penting celananya kan. Ikutin aja nih. Zumba guys. Pas gitu aku ngeliat ke dalam, Gigi lagi zumba kan. Aku udah ngeliat dia lagi bergaya. Aku kerjain dia guys, aku ganggu-gangguin. Kamu kenapa sih? Udah tau kemana aku habis. Yang ya gue yang kemarin ini keseleo, sekarang keseleo lagi. Pijit. Balik bareng gitu, tidur. Ininya ya, kena ya? Hah? Iya. Mbak, kemana nih? Orang tahu aku udah enak-enak gini, gini, Mbak Gigi pakai digabung-gabung. Kasar banget sakit. Tidur. Itu sakit. Aduh. Udah kena ini lupa. Aduh, sakit beneran dong. Seng sakit dong. Kamu mainnya kasar ih. Iya, itu tulang ekornya itu mau bercanda. Mau juga aku mau bercanda. Malah lagi itu jangan dibicarakan jalan nanti aku kerok gini-gini kan sakit. Lagian bos sih. Maaf sayang, aku cuma cuma doang. Enggak apa-apa, kebiasaan apa aku tuh kasar apa enggak? Gitu mah aku kan bukan cowok, aku kan cewek main-main kayak gitu. Ketahu lagi pemanasan. Ini Mbak duduk ke sini. Tuh, lagian bos sih. Duduk sini kan Mbak. Ya, maaf sayang. Enggak sengaja. Sakit banget ya. Kayaknya sampai ke belakang nih ini, Wak. Lagian lu sih. Iya lagi. Ngapain lu zumba-zumba? Ngapain sih sayang zumba-zumba? Kan zumba-zumba kita tuh biar sehat, nah, iya, imun kita biar bagus. Kayaknya sampai nariknya sampai ke atas nih. Udah aku bantuin kamu. Udah deh, gak usah kamu bantu-bantu kalau ada-ada turun ke bawah dikit kayaknya enak deh. Oh, salam mulu deh, aku tuh kayaknya sama kamu deh. Udah kamu mau apa deh, aku sekarang penuhin deh. Aku minta maaf deh, tadi aku pijit kesakitan. Gak, sekarang kamu pijit sama Mary keenakan. Ya beda itu, kamu gak ikhlas. Kamu jadi suaminya Mary, ya udah sama. Ya udah sini aku juga bisa pijit. Nih tangan. Orang yang tadi enggak sakit yang tangan. Enggak apa-apa. Kamu malah memanfaatkan kok kayak begini caranya. Tuh enggak ikhlas kan? Nah, sama aku juga malas. Iya, ngedumel mulu bos mah, ngurus juga belum kelar. Nah, biar seimbang tuh. Iya benar. Sakit kan? Sakit kamu maaf. Ya udah kamu apa aku minta maaf, aku jadi enggak enak kamu sakitan jatuh gitu. Ya udah aku kamu apa aku siapin deh. Aku mau makan. Mau apa? Sop. Aduh sayang, aku gak suka masak, udah si Rika aja lah yang bikin. Tadi katanya mau, sekarang kamu banyak kesan, udah kalau gitu ya bukan, ngapain. Rika aja ngapain, kita kan udah bayar gaji-gaji orang, ngapain aku yang masak. Ya udah. Ada kalanya istri itu pengen dimasukin suami juga sama. Lu belum berumah tangga, jangan so tau lu ya. Tapi kan saya udah berumah tangga. Berumah tangga sama siapa?
Sudah aku sekarang bikinin sop. Udah tau aku gak bisa bikin sop, tapi dia maksa. Ya udah deh, karena aku bersalah aku bikin sop. Akhirnya aku ke dapur guys, seolah seperti Chef Juna, Junaidi. Yaudah guys, aku sekarang mau masak nih buat Gigi dulu nih. Aduh, bikin sop di mana lagi? Ini kali ya. Kita panasin dulu ya. Nah, kita masukin air dulu nih. Masukin air dulu. Tuh. Ini gede banget. Nah, kita harus potong-potong wortel. Main game, nanya kok bos lu tuh tadi bikinin sop lah apalah. Kok mau tuh wortelnya kayak gitu pak? Udah deh kamu gak usah kecampur lah, ini udah bagus ya, mau bikinin buat Gigi. Oh ya cepat. Pak, makasih ya pak ya, sukses ya pak, semangat pak. Tuh mantep nih, langsung masukin aja lah. Oh, tomat. Ah, susah, males aku.